Jay Jackson. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD 31 Media. Oke cuy, jadi pada video kali ini saya pengen ngebahas tentang pembalap Indonesia asal Magetan, yaitu Mario Suryo Aji, yang baru aja mendapatkan pole position pertamanya di ajang Junior World Championship CEF Moto3 di sirkuit Catalunya Spanyol pada hari Sabtu ini. Mario melakukan dua kali sesi kualifikasi Q1 dan Q2 dan dicari lap time terbaik dari kedua sesi ini. Dan berita baik awal hari ini adalah pembalap muda Indonesia Mario Suryo Aji menjadi pembalap tercepat pada sesi Q1 di atas Honda NSF 250RW dengan lap time 1 menit 48.24 detik. Ya, pembalap Astra Honda Racing Team ini di Q1 mengungguli 0,192 detik lebih cepat dari Jose Julian Garcia dari SIG Squadra Corse dan diikuti Takuma Matsuyama, dan membuat 3 Honda berada di top 3 pada sesi Q1 ini. Oh ya, Mario Aji menjadi yang tercepat di sektor 2 dan 4 pada sesi Q1 ini, sementara di 2 sektor lainnya Mario berada di posisi ke-6. Memasuki menit ke-30, lap time tercepat sesi Q2 masih di angka 1 menit 49.736 detik atas nama Tapia Horcas. Pada sesi Q2 yang dilakukan selama 40 menit pada 15 menit pertama, di mana lap time masih berada di angka 1 menit 50-an, Takuma Matsuyama mengalami crash sehingga ini jelas menghalanginya berbuat banyak lap di sesi kedua ini. Pada 5 menit terakhir sesi Q2 terlihat mayoritas pembalap memulai time attack dan banyak yang sudah memasuki lap time 1 menit 49 detik. CQR flag berkibar dan akhirnya lap time tercepat di Q2 adalah 1 menit 49.440 oleh Holgado, dan ini membuat Mario Suryo Aji dengan lap time-nya di Q1 1 menit 48.224 detik meraih pole position Moto3 di sirkuit Catalunya 2021 ini dan berhak start dari posisi pertama pada race 1 dan race 2 esok hari cuy. Semoga Mario bisa juara esok hari, karena dengan posisi yang sangat menguntungkan berada paling depan di sirkuit Catalunya 2021 esok, itu adalah kesempatan yang sangat-sangat besar untuk Mario Suryo Aji meraih podium ataupun naik ke atas podium pada esok hari. Dan kita doakan saja semoga Mario dapat benar-benar bisa memaksimalkan pole position ini untuk bisa meraih tempat terbaik pada esok hari, karena kita berharap banget saat tahun depan atau 2022 Mario Suryo Aji sudah pindah ke ajang Moto3 di World Championship-nya yang berjenjangan dari MotoGP. Kita berharap banget cuy, karena kita tahu saat ini Mario sudah cukup bagus ada di ajang Red Bull Rookies Cup dengan KTM dan juga di ajang CEF Moto3 ini. Kesempatan dia sepertinya 2022 harusnya sudah berada di kelas Moto3 yang MotoGP ya, kita harap di sana agar dia lebih ditempa lagi skillnya, ditempa lagi mentalnya melawan lawan-lawan yang benar-benar terbaik dari terbaik di ajang seluruh dunia. Untuk race-nya bisa disaksikan di live streaming di channel Vim Chef Repsol. Ya, kita tahu Mario saat ini berada pada posisi 4 klasemen sementara di ajang Vim Chef Moto3. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.